Kah host kaki merah jauh ke depan kali ini. Derek lewat kali ini, coba untuk berlari kali ini. Satu sendekan di menit-menit awal dan gol! Persita Tasikmalaya belum genap 2 menit. Satu umpan terobosan cukup baik kali ini. Dapat dikonversi menjadi gol. Kita lihat tidak offset nampaknya nomor punggung 20 di sana, Dea Wahyudin. Inilah dia. Satu gerakan di menit-menit awal. Belum sepenuhnya konsentrasi sepertinya anak-anak Majalengka. Satu ucapan selamat datang kita lihat. Tenang dan boom. Luar biasa mencoba memotong dari penjaga gawang. Tenang sekali dia memberikan umpan kita lihat. Dan inilah drama sepak bola. Konsentrasi yang belum sepenuhnya ada di 15 menit awal dapat dimanfaatkan dengan baik. Unggul 1-0 kini anak-anak Tasikmalaya. Serangan balik Tasikmalaya. Anggara, kembali Anggara. Lepas kali ini kepada Dea. Masih dia. Tanding itu bak. Oh, lewat kali penjaga gawang. Satu sentuhan dan gol. Persita Tasikmalaya. Tidak menyanyiakan peluang kali ini. Keputusan yang kurang tepat dari penjaga gawang. Mencoba keluar tadi Aldi Ardiansah namun dapat dilewati. Inilah dia Dea Wahyudin, cukup tenang, dia dingin sekali. Benar-benar menjadi target man yang pas. Lari dia lewati, satu sentuhan, boom kali ini Dea Wahyudin memperbesar keunggulan Tasikmalaya. Sekali kali ini dia Wahyudin. 24 menit 2 gol diciptakan. Apakah dia Wahyudin bisa mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini? Inilah dia striker oportunis kembali kali ini. Kembali Robi. 1-2 sentuhan kali ini. Menjadi tembok dia, masih Robi, penetrasi Robi, masih Robi, masih Robi. Cutback! Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Striker oportunis. Striker yang cukup tenang mencetak hat-trick kali ini. Dea Wahyudin. 33 menit. 3 gol diceploskan kali ini. Kembali lumbang menganga kali ini. Satu hal yang saya katakan. Terdapat lubang yang cukup besar di ini pertahanan Majalengka. Tinggal menunggu waktu untuk bisa dieksploitasi. Kita lihat 1-2 sentuhan. Robi penetrasi. Menusuk dia. Cutback. Boom. Cermat sekali Dea Wahyudin kali ini. Tiga pemain di lini depan. Tasik cukup cair kali ini. Ada Anggara, Dea. Kemudian kali ini tusukannya cukup baik dari Robi. Tidak egois dia Robi. Kita lihat cukup tenang. Wow, wajah-wajah sumringah kali ini dari Coach Udin. Robi yang dituju. Masih Robi. Ngejak lari ini. Robi! Masih Robi! Kembali Dea Wahyudin. Apa yang mesti saya katakan? Inilah dia Trisula Maut dimiliki oleh Tasikmalaya. Kembali Robi, umpan cemerlang kali ini. Kuatrik 4 gol Dea Wahyudin. Oportunis, tenang, kalem. Kita lihat tidak berdaya kali ini pertahanan dari Majalengka, sudah saya katakan. Dapat lubang menganga, 3 center back tidak bisa mengawal. 3 Trisula yang dimiliki oleh Tasikmalaya. Kembali Robi, running with the ball, cutback. Bagus sekali, manis. Robi. Kita lihat, ciamik sekali dia Wahyudin. Inilah dia efektivitas, satu terlepas kali ini kembali ke lapangan. Terlepas kali ini Lukman, masih Lukman ke belakang. Dea, kali ini kembali. Entah apa yang harus saya katakan. Dea Wahyudin kali ini mencetak 5 gol. Dari gawang Tasik kali ini, kita lihat, oh, baik sekali, Dea Wahyudin. Saya tidak bisa berkata apa-apa, pemirsa. Tidak egois kali ini Lukman, satu umpan tarik. Benar-benar menjadi goal getter kali ini, Dea Wahyudin tidak puas dengan 4 gol. Kembali.
kembali menceploskan bola. Kali ini dia Wahyudin. 5 gol sudah dia koleksi. Menjadi top skor sementara Liga 3 MS Go Foreman Zona Jawa Barat.